Oke guys, sekarang kita bakal lihat di mana nih ya kira-kira event. Oh, ini cuy. Mana nih ya? Kita bakal scroll. Di sini tuh ada sepatu legend. Nah, ini cuy. Wah, ini bener-bener sepatu legend milik Leda Hyper ya. Nah, oke guys, sekarang aku bakal tunjukin sepatunya ya. Kebetulan tadi sudah aku klaim cuy. Waduh, ini mana ya? Bentar. Ini kebetulan sepatuku agak... Oh, ini cuy. Wah, beneran masuk ya guys ya. Nah, buat kalian semua yang penasaran kayak gimana sih bang cara dapetinnya? Oke, simak aja video ini sampai selesai cuy. Let's go! Guys, selamat datang kembali bersama aku Rehan di sini. Yo, Iman. Tentunya di channel Rehan Art nih, Bos. Oke, guys. Di video kali ini seperti yang sudah kalian lihat dari judul ataupun di thumbnail, nah, kali ini aku bakalan bikin konten tutorial atau mungkin kalau bukan tutorial bakal kasih informasi yang sangat penting dan tentunya seputar gratisan buat kalian semua ya. Nah, jadi di video ini aku bakalan membahas cara mendapatkan sepatu legend atau sepatu langka yang dimiliki sama Leda Hyper ya. Kalau nggak salah sih dulu sepatunya itu sempat rilis di server Indonesia. Cuma sekali sih kalau nggak salah ya. Dan sepatunya itu yang kayak gini cuy. Nah, bentar ya. Ini pasti kalian semua juga banyak yang pengen mau sih. Mana? Nah, yang kayak gini cuy sepatunya ya. Wah, gokil banget sih ini. Sepatunya ini bener-bener langka loh, guys. Ini sangat bisa dibilang mustahil ya kalau kalian nggak pengen. Soalnya ini sepatu bagus. Dan ini lagi, terlebih lagi sepatu ini ciri khasnya Bang Leda Hyper ya. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas kayak gimana sih cara mendapatkan sepatu legend langka atau sepatu bola langka yang cuma dimiliki sama Leda Hyper ya. Dan kalau di server Indonesia ini yang punya sedikit cuy, karena ini sepatu langka ya, cuma dikeluarin sekali doang sih kalau nggak salah. Nah guys, tapi sebelum lanjut ke dalam videonya, buat kalian yang belum paket lengkap bisa paket lengkap dulu, like video ini, subscribe channel ini ya, OTW 500.000 subscriber, dan juga share video ini ke teman-teman kalian cuy. Nah, langsung aja kita ke inti videonya. Tapi sebelum lanjut, kalian harus tonton video yang satu ini dulu cuy. Let's go. Guys. Tunggu bentar ya. Sebelum masuk ke dalam videonya, kali ini aku bakal merekomendasikan game Eggy Party dulu cuy. Nah, jadi buat kalian yang pengen mabar sama Rehan Art atau buat kalian yang pengen dapetin akun Sultan dan dapetin Diamond Free Fire gratis dari Rehan Art, syaratnya itu kalian harus download game Eggy Party ini lewat link yang ada di pin komentar video ini cuy. Nah, kalau sudah download, kalian mainin minimal 30 menit ya. Nanti kalau kalian sudah mainin 30 menit dan download aplikasi game Eggy Party lewat link yang ada di pin komentar video ini, kalian akan mendapatkan akun Free Fire Sultan atau Diamond gratis dari Rehan Art cuy. Nah, buruan deh ya, tunggu apa lagi? Langsung aja download game Eggy Party ini lewat link yang ada di pin komentar video ini sekarang juga cuy. Let's go! Nah, jadi langsung aja ya guys ya, buat kalian yang pengen mabar sama Rehan Art, langsung aja download game Eggy Party, linknya sudah kutaruh ada di bio channel ini, atau di deskripsi video ini, atau mungkin ada di pin komentar video ini ya. Jadi langsung aja kalian download game Eggy Party, linknya sudah kutaruh, dan nanti kita bakal mabar sepuasnya bareng kalian semua ya, langsung aja. Atau buat kalian yang pengen akun FF atau Diamond FF, kalian bisa download aja game Eggy Party dan mainin minimal 30 menit ya. Ntar kalau kalian sudah download, kalian bisa komen aja di kolom komentar cuy. Nah, langsung aja kita ke inti videonya. Kayak gimana sih cara mendapatkan sepatu legend atau sepatu langka milik Leda Hyper ya, sepatu bola. Ini sepatu bola apa sepatu apa cuy? Lupa aku cuy ini. Mana? Ini ya, ini sepatu bola apa sepatu apa cuy? Aku lupa cuy. Kalau nggak salah ini sepatu bola ya. Iya, ini sepatu bola cuy. Sepatu emas, sepatu perak tuh. Ini cuma dimiliki sama Leda Hyper ya, YouTuber pertama yang dimiliki Leda Hyper. Kayaknya Leda Hyper sih, tapi nggak tahu sih. Cuman sepatu ini andalannya Leda Hyper ya. Oke, aku bakal coba gacha-gacha event dulu. Ini kebetulan ada event terbaru ya. Kayaknya aku bakal gacha. Oh, ada ini cuy. Tapi aku udah punya semua ya. Sayang banget nih tiketnya kalau nggak dipakai. Nggak apa-apa lah ya buat ini. Nah, di sini aku sudah punya semua kecuali ini. Gak apa-apa ya, aku bakal coba gacha. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga hoki adik-adik. Ini kalau hoki bakal GG banget sih. Tapi kayaknya nggak bakal hoki ya. Kita bakal lihat nih. Ya kan nggak bakal hoki. Ya. Dapatnya ini pula ya. Oke, langsung aja kita ke inti videonya. Jadi guys, untuk eventnya ini sayangnya bukan di server Indonesia ya. Kalau kalian cari-cari sampai kapanpun gak bakal ketemu. Karena ini benar-benar di server tersembunyi ya. Bentar nih, kita lihat dulu nih. Kan gak ada tuh kan, cuma ada bonus top up. Ini Trogon, permanen pula ya, bagus ini. Nambah apa ini? Nambah kecepatan gerak sama ranknya ya. Cuman minusnya akurasi cuy. Untuk ini Free Fire X Lamborghini ada event kayak beginian ya. Gak ada yang berbau-bau sepatu ini cuy. Sepatu bola milita hyper ya. Nah langsung aja, jadi untuk eventnya ini ada di server luar. Oke, aku bakal masuk ke server luar dulu cuy, sabar ya, let's go. 2 jam kemudian. Nah oke guys, sekarang aku sudah berada di server luar dan langsung aja kita bakal login. Dan di video kali ini aku main ke server Amerika cuy. Ini seperti yang kalian lihat, akunku aja di sini namanya Sudahan Amerika ya. Jadi ini sudah benar-benar berada di server Amerika. Dan ini untuk regionnya kalau kalian nggak percaya tuh North America cuy. Oke, langsung aja. Sebelumnya aku bakal coba lihat dulu untuk ininya, luck royalnya. Kira-kira ada apa aja ya? Aduh, ini nge-lag banget cuy. Nah, di sini ada Scar apa ini? Scar Monster Attack ya. Wah, ini bagus nih. Warna merah hitam biru gitu ya. Wah, ini gokil. Terlebih lagi di sini kalau nggak salah tadi ada event ini ya. Oh ini nih, event Evogan MP5 dikeluarin lagi. Ini juga apa ini, Unicorn Tower ini. Bandelnya, aduh bandelnya kurang bagus ya untuk bagian kepalanya. Tapi untuk baju sama celananya, wah ini bagus banget sih. Semacam ini ya, semacam jas gitu ya. Mungkin buat kalian yang suka bikin konten slow-mo mungkin cocok lah ya. Mana lagi nih, udah nggak ada lagi. Oke langsung aja. Jadi untuk eventnya ada di sini cuy. Nah di event kalian bisa scroll-scroll aja. Kalau nggak ada kalian klik di ini, di part express. Kayaknya nggak ada juga. Tapi sebenarnya ada di event sini cuy. Mana nih? Nah ini guys, ini ya, ini bisa kalian lihat cuy. Bentar, mana nih? Nah ini cuy, kita bisa mendapatkan sepatu Leda ya, sepatu langka milik Leda Hyper. Bisa kita dapatkan tiga-tiganya sekaligus. Cuman membutuhkan 10 ini doang ya, 10 token. Dan untuk cara mendapatkannya sebenarnya kita cuman harus main ya di ini, di apa namanya? Di rank. Mungkin nanti bakal muncul eventnya karena di sini belum muncul ininya, tokennya, berarti masih coming soon ya, masih coming soon. Dan ya di sini eventnya dimulai tanggal 31 bulan 12 2024. Karena sekarang ini tanggal berapa ya? Masih tanggal berapa ini, cuy? Oh tanggal 27 November ya, tanggal 27 November. Berarti bentar lagi nih bakal dimulai ya, tanggal 31 bulan 12 cuy. Bulan depan dong harusnya ya. Iya ini mah bulan depan. Oh ini dari tanggal 1 bulan 1 2023 ya kalau nggak salah ya. Sampai tanggal 31 ya ini gimana ya? Pokoknya mungkin mulainya tanggal 31 2020 ini ya. Oh iya. Iya cuy, ini mulainya tahun depan berarti ya. Masih lama cuy. Waduh, tapi nggak apa-apa. Berarti ini eventnya masih berjangka panjang ya. Jadi mungkin kalau misalkan video ini VIP mungkin akan tertolong ya buat kalian semua. Karena kalian bisa mendapatkan sepatu langka milik Leda Hyper secara gratis. Cuma bermodalkan 10 token saja dan ini tokennya gratis ya. Kita perlu bermain saja di rank mungkin ya. Atau ya tinggal jalan misi-misi aja, nanti kalian bisa mendapatkan sepatu Leda yang sangat langka ini cuy. Nah kebetulan juga di sini aku bakal membocorkan sedikit informasi bahwa di server ini tuh kalian bisa mendapatkan bundle Feast of Glory bundle. Ini kalau nggak salah bundle merayakan FFWS ya. Bundle-nya kayak gini, warna merah hitam gini. Wah cocok sekali, mirip dengan kesukaanku ya. Dan kemungkinan nanti kalau bakal muncul di server Indonesia aku bakal gacha sampai dapet sih. Oh iya, buat kalian juga ada yang suka nggak cuy sama bundle yang jenisnya kayak gini? Kalau kalian suka, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Dan kira-kira kalau nanti muncul di server Indonesia, kira-kira bakal muncul di event apaan ya? Semoga aja di event kayak begini juga ya, biar sama ya. Soalnya kalau event kayak gini pasti nggak bakal ngabisin banyak diamond sih. Beda dengan event yang ada di Luck Royale. Apalagi di event kayak begini, token wheel gini. Aduh, ini... Atau faded wheel gini, aduh. Pasti ngabisin 2000 diamond ke atas kalau kalian gak hoki ya.
Nah, oke guys, mungkin untuk videonya sampai di sini saja. Kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa paket lengkap dulu ya. Like video ini, subscribe channel ini, OTW 500.000 subscriber, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, cuy. Jadi siapa di sini yang pengen mendapatkan sepatu langka milik Lesda Hyper, kalian bisa komen aja di kolom komentar karena eventnya masih jangka panjang. Jadi masih berkesempatan buat kalian semua. Ya jadi ya aku berharap aja semoga video ini FYP ya minimal sampai 10.000 penonton ke atas supaya penontonku bisa mendapatkan sepatu langka itu ya. Oke deh, saya Rehan Art, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Rehan Art, bye. Gaji anjir.